Nah, di sini juga ada yang namanya burung lo anteng ini, Mas Karim. Di sini juga ada burung falak yang nah, Mas Karim. Oke, ini ada yang ori, bosku ya. Ini kerisa lo, ori. Buat free fly bisa, buat masteran juga bisa ya. Assalamualaikum Mas Karim. Waalaikumsalam Mas. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah baik ya. Jadi kabar kicau balik lagi ke kios yang jarang nih, jarang diliput ya. Ini yang ada di gudang Mas ya. Karena ini di gudangnya nih. Jadi kios Mas Karim ini punya gudang yang nggak jauh dari Pasar Pramuka. Tepatnya lokasinya di sebelah Pasar Pramuka. Mas, di ya. Sebelah persis ya. Persis. Paling kalau dari kios Mas Karim itu jalan ke sini sekitar 20 meter Mas. 20 meter nggak ada semenit ya? Ada semenit nyampe. Para temannya yang mau ke gudang bisa langsung ke gudang, bisa ke kios dulu, ntar kita jalan ke gudang. Jadi bisa dianterin ya? Bisa diantar. Terus untuk alamatnya di mana nih? Di Jalan Pembina ya? Pembina 2 Mas ya. Jalan Pembina 2 dari Matraman, Jakarta Timur. Nah, untuk buka dari jam berapa kalau yang di gudang ini? Di gudang kita buka mulai jam 5 pagi sampai jam 6 sore Mas ya. Terus untuk kirim-kirim gimana Mas Karim? Kirim-kirim bisa Mas ya, untuk para teman kita namanya yang bisa merapat, bisa telepon, bisa langsung kita kirim Mas ya. Aman pokoknya untuk wilayah Jabodetabek kita bisa COD-an, bayar di tempat. Caranya gampang banget, ditar Sherlock, cocok biaya ongkir, cocok burung, langsung dikirim, bayar di tempat. Yang penting apa sekiranya ditanggung pembeli ya. Untuk yang luar kota juga bisa Mas ya. Modelnya dari Jawa, Sumatera, Bali, Madura juga bisa. Sistemnya transfer dulu, baru barang kita kirim. Pokoknya aman Mas. Yang penting ongkir ditanggung pembeli. Terus kalau tukar tambah gimana Mas Karim? Tukar tambah bisa, yang penting persyaratannya burung sehat dan cocok nambahnya aja. Dan cocok nambahnya ya. Terima kasih banyak Mas Karim. Oke bosku. Oke, Mas Bro. Wah, ini yang dipegang apa nih, Mas Bro? Ini ada madu klanceng original nih dari Trigona Biroi. Ya, emang ini banyak juga manfaatnya juga. Biasanya kalau mau buat harian ini meningkatkan daya tahan tubuh, jadi emang kita lebih fit. Dan apalagi ini musim hujan, cocok banget. Kalau emang ini juga mood penyakit juga sangat banget untuk kolesterol, diabetes, pokoknya aman banget ya, kayak tuh komplit banget. Kalau emang ini kalau emang lebih bagus diminum 2 sendok sebelum tidur ya, guys. Iya, 2 sendok sebelum tidur. Tuh, ini juga sangat asyik untuk ini ada ya, yes ya. Madu klanceng, madunya orang dewasa. Orang dewasa, ya. Madu perkasa ya. Madu perkasa juga bisa banget. Ditambahin telur sama madu. Wih, harganya berapa nih, Bro? Harganya murah banget, cukup 170.000 aja. Dapatkan 220 mil ya, dapatkan di kios Pak Haji Maruf. Kalau mau datang langsung datang aja kios Brocin, stoknya ada banyak dan langsung tinggal. Kalau mau kirim-kirim juga bisa banget untuk seluruh Indonesia, bisa banget. Thank you. Jadi bagi para kicau mania yang belum tahu lokasi kios Karim, patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil yang di depan kita ini ya. Nanti dari sini langsung aja ikuti jalan yang ada di video ya, kita langsung lurus terus. Dari sini tidak jauh adalah kios Mas Karim. Nah, ini adalah kiosnya ya pemirsa nih. Loh Mas Karim, ini ada yang namanya burung ciblek ya. Itu ciblek gunung bosku. Ini ciblek gunung gacoran apa gimana Mas Karim? Udah nota gacoran bosku ya, jadi nota jadi ya. Jadi ciblek gunung nota jadi, berapa harganya? Harganya 300.000 Mas. Harganya cukup 300.000. Nah, di sini juga ada yang namanya burung lo anteng ini Mas Karim. Ini jenggot Sumatera ya. Sumatera. Jadi jenggot Medan. Nah, ini jenggot Medan ya. Anteng lo. Anteng. Gacor apa gimana ini? Udah racin dulu, Bos. Jadi di sini burungnya rata-rata sudah jadi ya. Nah, kalau yang dibuka rata-rata semua jadi, Bos. Berapa harganya Mas Karim? Harganya 300.000, Bos ya, untuk jenggot Medan jadi. Jenggot Medan jadi 300.000 saja ya, sudah ngepur. Ternyata ada simpanan nih Mas Karim. Nah, ini beranjangan anak Mas ya. Ini beranjangan anak. Anakan mandiri. Jadi ini ada beranjangan anakan mandiri. Anakan mandiri, jadi untuk para
penggemar keranjangan bosku ya. Jadi untuk yang mau bagus ya, yang dari anakan ini bos. Jadi kalau mau yang bagus, beli yang dari anakan ya. Nah, jarang ada mas yang anakan mandiri sini ya. Berapa harganya? Dewasa semua. Jadi untuk anakan mandiri ini harganya 300 ribu bos. 300 ribu saja ya. Dipisahin, dijemur, insya Allah cepet bunyi kalau dari anakan. Cepet bunyi ya. Oke. Nah Mas Karim, di sini juga ada burung falak ya. Ini falak lutino mata merah bos. Jadi falak ini yang lutino mata merah. Waduh. Satu pasang bosku ya. Ada satu pasang. Satu pasang itu. Berapa harganya Mas Karim? Untuk harganya 800 ribu bos sepasang. Harganya 800 ribu sepasang ya. Di sini juga ada burung falak yang albino. Albino mata merah. Oh udah siul-siul ya? Oh ini udah pasang dewasa produksi gacor lagi. Gacor lagi ya? Berapa harganya Mas Karim? Untuk albino harganya beda bos kuda. Albino harganya sepasangnya itu 1.250.000. Sepasangnya 1.250.000. Albino mata merah. Albino mata merah ya. Nah ini ada burung ciblek kristal anakan ya. Anakan mandiri kristal ori bosku ya. Ini kristal ori. Ori. Ya. Jantan garansi. Jantan garansi. Berapa ini Mas? 350 bos. Ciblek kristal ori. Harganya 350. Ini udah makan sendiri bosku ya, jadi udah aman. Oh, udah mandiri. Oke. Nah, ini ada yang namanya burung keke babi. Keke babi anakan. Ini buat free fly bisa, buat masteran juga bisa ya. Keke babi anakan berapa Mas Karim? Anakan udah mau mandiri bos ya. Nah, ini satunya 150 bos. Jadi harganya 150.000 ya per ekornya ya. Nah, Mas Karim. Oke, ini ada yang namanya cuca hijau ya. Cuca hijau bahan rawatan body big cuma posisi lagi dokor. Cuca hijau bahan rawatan body big cuman lagi dokor. Ini sama? Bukan, itu jadi bos. Oh beda ya. Kalau ini bahan rawatan berapa? Bahan rawatan itu harganya 600.000 bos. 600.000 ya? 600.000. Kalau ini ada juga yang nota apa Mas Karim? Ini nota burung jadi bos. Nota burung jadi. Bos. Burungnya bagus ya, bodinya nih. Sudah rajin bunyi juga bosku ya. Sudah rajin bunyi, berapa harganya Mas Karim? Untuk yang jadi tadi harganya 1 juta bos. Harga 1 juta ya? 1 juta. Terus ini ada apa nih? Nah ini juga yang jadi juga bos. Ini cuca hijau yang jadi ya. Berapa Mas Karim cuca hijau jadi? Yang ini, yang kadang hitam ini harganya 1 juta 100 ribu bos. Harganya cukup 1 juta 100 ribu ya. Nah ini ada burung cuca hijau apa lagi Mas Karim? Kota ini juga jadi bos. Jadi ya? Jadi ini jadi berapa harganya Mas Karim? Harganya cukup 900.000 bos. Untuk harganya yang udah jadi 900.000 saja ya. Jadi semua tergantung kualitasnya masing-masing bosku ya. Oke, banyak untuk hari ini ya. Oke, mantul. Terus ada burung anis itu? Atau anis. Murai dulu kali ya? Nah ini murai dulu, murai Papua. Ini anakan bos. Oh ini anakan? Anakan. Beneran? Anakan. Anakan mandiri. Oh ini ada burung murai Papua anakan mandiri ya. Wah jarang ada yang punya ini. Anakan mandiri. Berapa murai Papua anakan mandiri? Anakan mandiri mulus harganya 150 bos. 150.000 saja ya. Oke. Tadi terpantau ada anis. Ini anis. Oh udah gacoran ya itu bos ya. Jadi ini anis gacoran. Gacoran ya. Ini mungkin lagi hujan bos, jadi pokoknya untuk masalah suara digaransi ya. Ntar kalau cuma ada yang pesen minta videonya bisa kita kasih videonya ya. Jadi ini anis kembang yang gacoran ya. Berapa Mas Karim? Harganya 1.500. Harga 1.500. Untuk yang riwikan juga ada bos ya. Di mana yang riwikan? Riwikan ya. Oh juga ada anis kembang yang riwikan ya. Yang riwikan burung campur total juga. Anis kembang riwikan burung sudah ngepur total. Berapa harganya Mas Karim? Ini harganya terjangkau bos ya. Harganya 400.000. Harganya cukup 400.000 saja ya. Oke, selanjutnya juga ada burung. Oh, ini nih. Cucak cungko ya. Cucak cungko. Jantan bodinya tipe. Jadi cucak cungko ini jantan bodi gede. Mantap. Cucak cungkonya bodinya gede ya.
Berapa Mas Karim yang budi gede? Untuk harganya 1.700.000, Bos. Harga 1.700.000 ya. Terus juga ada beo kali ya? Iya, Bos. Ini beo banyak banget. Beo hutan, Bos ya. Oh, ini beo muda hutan. Jadi beo yang muda hutan ini stoknya full ya. Full ya, anteng-anteng, Bos. Jadi udah rawatan di sini, jadi udah anteng-anteng rawatan di sini ya. Udah enggak gelabrak lagi ya. Ngepur enggak nih Mas Karim? Kalau pur sih masih semi pur sih, Bos. Belum pur total. Semi pur ya. Semi pur. Berapa harganya? Untuk harganya 950.000 ya. Terus ada burung apa lagi yang mau ditampilkan? Ini ada lagi nih jalak. Oh. Sekarang jalak Eropa, Bos ya. Ini jalak Eropa ya. Jalak Eropa. Tuh bagus ya warnanya ya. Ini jalak Eropa jantan Mas Karim? Jantan, Bos. Tuh mantap banget, Bos. Udah ngepur belum yang kayak gini? Pur total, Bos. Pur total ya. Berapa? Stok masih ambiar, Bos, ya. Jalak Eropa ya. Harganya? Untuk harganya 1.300.000, Bos. Jadi harganya 1.300.000. Stoknya masih banyak, Bos, ya. Di apa-apa juga ada ya. Oke, sampai sana ya. Terus ada juga burung apa lagi Mas Karim? Ada lagi. Ya, ini, Bos, ya. Yang ini buat aviari cakep banget, Bos. Loh, ini apa namanya? Nah, ini puyuh pinoel sengayan. Jadi puyuh sengayan ya. Iya, tuh yang jantan jambul-jambul semua itu. Jadi yang jantan itu yang ada jambul ya. Jambulnya. Oh. Ini udah kita pasang-pasangin, Bos. Mana? Jadi tinggal pilih ya. Jadi burung udah pasang-pasangan semua. Banyak ternyata ya. Banyak, Bos. Ini ada 5 pasang dulu ya. Tuh puyuh pinoel sengayannya ya. Puyuh sengayan. Sengayan ya. Berapa harganya Mas Karim? Sepasangnya 1 juta, Bos. Jadi sepasangnya cukup? Pasangnya cukup 1 juta. 1 juta aja ya. Ini nyampe ke sini, Bos. Oh, nyampe ke sini. Kenarinya, Bos, lagi. Oh iya. Ya. Tuh. Kenarinya tempur ya. Kenarinya tempur tuh yang tempur semua. Malang ya. Sip, mana lagi? Ini ya puyuh sengayan. Sengayan ya, Bos ya. Oke. Okay. Ya yang untuk nyari untuk aviari untuk biasa di rumah, silakan pesan aja, Bos ya. Pokoknya kalau ini langsung telepon aja, Bos, kita bisa kirim aman ya. Karena unik ya, ada jambulnya ya. Karena ini burung unik dan juga belum tentu ada lagi, Bos ya. Untuk emang jarang, susah ya? Susah barangnya. Oh, jadi sangat susah jadi ya. Enggak mesti ada barangnya. Nah, terus Mas Karim ada burung ini kali ya, sekalian kali ya. Nah, ini sekalian ada jalak Hongkong dewasa. Ada jalak Hongkong dewasa udah gacor belum? Udah bunyi, Bos. Ya, jadi kategorinya udah bunyi lah. Nah. Jalak Hongkong sudah bunyi berapa harganya? Untuk harganya 2 juta, Bos. Harga cukup 2 juta saja ya. Dewasa rajin. Itu kacer ada betina? Kacer betina jadi, Bosku ya. Oh, ini kacer betina ya, yang jadi. Mulai punya bunyi terus tadi. Jadi ini kacer betina yang jadi. Jadi untuk yang mau breeding atau mau pancingan ya ini. Jadi buat pancingan udah ngepur total berapa harganya Mas Karim? Harganya untuk kacer betina jadi 300.000, Bos. Harga 300.000. Yang jantan. Yang jantan juga ready ya. Jantan yang jadi, Bos, ya. Kenapa bilang kita jadi? Karena dia belum orang punya udah pur total dan juga udah bunyi, Bos. Oh, pur total udah bunyi. Kalau yang ini harganya 600.000, Bosku ya. Jadi harga 600.000 saja ya. Itu ada lagi, Bosku ya. Oh, ini yang atas. Gacor. Tuh, gacor Mas Karim ya. Gacor semua, Bos. Oke. Kalau ini apa? Itu udah saya hitam, Bos. Kalau ini gacor yang dada hitam ya. Gacor dada hitam ini udah ngepur? Pur total, Bos. Berapa harganya Mas Karim? 550. Harganya cukup 550.000 saja ya. Selanjutnya Mas Karim ada burung apa? Ini, Bos ya. Cucak timur. Wah, jadi di sini juga ada cucak timur mulus ya. Sudah ngepur belum? Ngepur. Cucak timurnya sudah ngepur. Berapa harganya Mas Karim? Untuk yang mulus harganya 250, Bos. Harganya di angka 250.000 saja ya. Dokor ada, Bos, ya, yang dokor juga. Yang dokor berapa? Untuk yang dokor 200, Bos. Dokornya 200.000. Oh, di sini ya.
Yang dokor 200.000 saja. Terus ada apa lagi Mas Karim? Masnya ada lagi. Sekarang kita ke puncak rawa bosku ya. Nah, ini juga cak rawa nih yang tadi berisik banget ya. Ini cucak rawa yang dewasa yang udah kacau bagus ya. Jantan betina Mas Karim. Jantan ada betina ada kok. Ada dua-duanya nih. Berapa harganya Mas Karim? Nah, untuk cucak rawa dewasa udah gacoran harganya 6.500. 6.500.000 ya. Di stok ada banyak Gus ya, tinggal pilih ya. Tuh, melimpah rawa ya. Melimpah. Oke. Selanjutnya Mas Karim, ada burung apa lagi nih yang mau ditampilkan? Murai kali, murai ini, murai. Betina. Ini yang murai ini murai betina. Nah ini loh. Bukan itu murai 23 tapi lagi mati. Sorry, dari jauh ya. Ternyata pas deketin. Makanya tak kasih gitu ya. Karena dia lagi mabung kemarin. Lagi mabung ya. Ini nggak dijual. Sementara ini dirawat dulu bos, karena ini kalau 23 bos. Oh sayang kalau dijual murah ya. 23. Oke. Terus apa ini Mas Karim ini? Ini ada trotol prediksi. Nah ini ada burung trotol yang prediksi. Oh bodi gede Mas Karim. Gede banget. Apa Mas Karim? Prediksi kita jual 250 bos. 2,5 saja ya. Burungnya mantep ya. Mantep ya. Nah, jadi kejantannya dia lebih 90% ada di kejantannya. Udah ngepur ya? Pur total. Nah, ini yang kok satu Mas Karim? Ya. Satu doang Mas Karim. Ini bos, pengirim saya ini lagi aduh. Lagi lemot ya. Iya. Mana lagi Mas Karim? Barangnya belum ada terus, bos. Oh, kasih barangnya belum ada. Terus tapi masih belum ada, katanya masih kosong, tapi minggu-minggu ini pasti akan ada lagi. Pasti ada lagi. Oke, Mas Karim. Kayaknya ini sinyalnya mulai lancar ya. Oh, mulai lancar. Mana agak lemot kayaknya. Iya. Mudah-mudahan ya. Betina lagi, banyak betina. Loh, ini betina siapa nih, Dek ya? Betina siapa? Jadi ini burung murai betina siapa? Siapa? Medan ya? Medan. Dan ngepur? Pur total. Berapa Mas Karim? 250. Harga cukup 250.000 ya. 250. Oke. Kita pindah ke Poxe bosku ya. Poxe. Ini Poxe yang satuan tadi kan pasangan bos. Nah sekarang ini yang satuan. Ini garansi gacor bosku ya. Jadi Poxe Hong Kong yang garansi gacor ya. Garansi jangan khawatir ya. Ntar kita mama mau video kita video bisa ya. Nah, kita diset kan mungkin malu-malu kucing ya. Malu-malu kucing ya. Tapi burung di garansi udah gacor. Garansi gacor. Ada 2 ekor bosku ya. Mana lagi? Oh kandangnya mahal ya. Mewah kandangnya ini berarti ini burungnya mewah, juga. Wow, burungnya dijamin udah rajin bunyi. Rajin bunyi. Nah, berapa harganya Mas Karim? Harga satuannya 3 jutaan bosku ya. 3 juta aja 3 ya. Di garansi bunyi dan udah joget-joget. Garansi bunyi sudah joget-joget. Wambi mana tadi banyak perasaan? Wambi ada, Wambi. Wambi, oh ini ya? Ini Wambi anakan bos. Ini Wambi anakan, oh tangkaran. Tangkaran. Jadi Wambi tangkaran lokal jantan betina Mas Karim. Ini masih prediksi bosku ya. Jadi masih prediksi ya. Prediksi untuk yang anakan. Berapa harganya Mas Karim? 2.500 barang mulus bodinya mantap bos. 2.500 barang mulus bodi gede ya. Terus apa lagi Wambinya Mas Karim? Ini ada juga. Ini yang positif betina bos. Kalau ini Wambi yang positif betina. Kondisi lagi dokor. Dokor. Berapa harganya Mas Karim? 2 juta bos. Harganya cukup 2 juta rupiah 2 juta, ya. Iya. Ada apa lagi Mas Karim? Ini ada lagi yang jantan bodinya mantul. Jantan tapi bodinya super. Jantan gacoran bodi mantul. Hati-hati. Oh, taruh baku nggak apa-apa? Bisa nggak? Oh nggak bisa ya? Ya udah. Nah ini jantan gacoran bodi super ya? Super. Hutan ini? Si jantan dan garansi gacor. Eh gede ya? Gede banget bos ini. Ini gede loh. Ini gede nih baru berapa harganya? Ini harganya lumayan gitu ya. Ini full set harganya 5 juta. Bos. Full set 5 juta ya. Gede nih. Gacoran? Gacor bos. Gacorannya. Thank you.
Ini gacor Mas Karim. Ini no. Pasangan gacoran aja. Jadi pasangan gacoran ya. Ini pasangan asli. Oh, Mas. Asli. Ini udah produksi ya? Sudah produksi. Sudah gacor burungnya ya. Sudah gacor ya. Berapa Mas Karim? Ini kok sepasangnya 5,5 Mas. Sepasangnya 5.500.000. Kalau ini jalan ini jalan ini pasangan gacoran semua. Resmi ya gacor ya. Ini resmi gacor. Ini gacor benernya gacor semua. Jadi ini real gacor teman-teman ini. Gacor. Pasang biasa produksi gacor. Real gacoran berapa Mas Karim? Pasangnya 4 juta Mas. Jadi real gacoran ya, ada sertifikat juga? Sertifikat. Ada sertifikatnya cukup 4 juta sepasang ya. Ini ada kendari gacor teman-teman ya. Jadi ini kendari gacor yang warna star blue Mas Karim. Berapa ini harganya yang warna star blue? 300. Harganya 300 ribu. Oh, jadi pilihannya banyak ya. Rp300.000 saja. Ini mah gacor banget Mas, garansi. Mana ini? Ini yang ini Mas. Oh, yang tengah. Yang ini garansi gacor. Ini gacor banget ya, 300.000. Wah, murah ya. Ini ada burung-burung apa Mas Karim? Ini mure pastol bosku ya. Ini mure pastol. Ini ekor 19. Ekor 19 cm. Ini lagi dokor ya. Jadi posisi lagi dokor. Lagi dokor. Berapa harganya Mas Karim? Ini karena posisi lagi dokor, kita jual 1.400.000. Harga 1.400.000 lagi dokor. Lagi dokor. Ini juga sama, Bos. Ini sama. Nah, ini ekor 17 18. Ekor 17 18 cm. Ini harganya juga sama, Bos ya. 1.4. Kalau ini 1.400.000 ya. Di sini juga ada. Ini Bos. What? Ini murai gacoran ekor berapa? Ini ekor 18. Ekor 18 cm. Berapa Mas Karim? 1.5 Bos itu Bos. Harga 1.500.000. 500. Oke. Okay. Nah, kalau ini apa Mas Karim? Ini juga sama. Sekarang ini kan masih yang dicari kotak bagus ya. 1.3 ini? 18. Harganya? Harganya ini 1.4. Ini 1.400.000, 17, 16 cm ekornya ya. Ini di sini juga ada. Terus kalau yang ini? Berapa harganya Mas Karim? Ini 1.4 juga Bos. Ini 1.400.000 ekor? Ekor 17, 18. 17, 18 cm ya. Oke. Loh, ini ada gacoran Mas Karim. Ini yang kita taruh di luar gacoran semua Bos ya. Ini murai gacoran ekor berapa Mas Karim? 17-18, tapi ini udah materi. Ini yang materi. Yang materi teman-teman nih. Harga masih terjangkau Bos ya. Berapa yang kayak gini Mas Karim? Harga 1.8 Bos. Gacoran materi. Jadi yang gacor materi 1.800.000. Tinggal pilih Bos ya. Harga juga ini juga sama. Mana? Ini loh Bos, warna hitam nih. Oke, jadi stok banyak pilihannya ya. Pilihan. Ini ekornya malah hampir 19 ya. Kalau yang ini ekornya hampir 19 cm. Waduh. Burung vector juga. Ngeri ya, ekor kelewer. Harga masih sama Bos, 1.8. 1.8 ekor 19 cm materi. Waduh. Terus mana lagi Mas Karim? Ini pojok ini. Di pojok juga ya? Nah, pojok ini harganya nggak semahal itu. Ini masih 1.6 Bos. Kalau ini 1.600.000. Oke. Pojok sana juga ada Bos. Mana lagi? Ini, Bos.
Hujan. Oh, kehujanan ini. Waduh. Enggak pakai payung ya. Tuh, sampai melotot semua. Sampai netes lo. Ini karena hujan juga jadi dia kurang jadi bulunya ya. Kurang semangat ya. Ini bulunya gacor semua ini, Bos ya. Berapa ini Mas Karim sama? Ini 1,5 aja, Bos. Kalau ini yang bahasa kuyup 1,5 kehujanan ya. Nah, ini juga sama. Yang ini 1,5 juga. Kalau yang ini 1.500.000. Terus mana lagi Mas Karim? Lagi ini 1,5 juga. Ini 1.500.000. Ini berapa? Nah, itu 1,8. Yang ini 1.800.000 ya. Ini gacor materi. Nah, di sini juga ada burung murai yang gimana Mas Karim nih? Ini ekor 19 cm gacoran. Harga berapa Mas Karim? Harga 1.800.000. Nah, ini ada Factor ekor 22. Nah, ini ada yang ekor Klewer. Jadi ini ekor 22 cm. Berapa Mas Karim? 2.500 ya. Harganya 2.500.000. Oke, okay, gacor materi ya. Ada Klewer lagi tapi harganya agak murah, Bos. Gimana Mas Karim? Ini dijual murah kenapa Mas Karim? Burungnya agak jinak. Jadi burungnya rada jinak ya? Agak jinak ya. Ekor 23 ril ya. Ekor 23 ril. Berapa Mas Karim? Saya aja, Bos, ekor 23. Berapa? 2 juta. 2 juta saja? Iya, oke. Ekor 23, Bos ya. Ekor 23 2 juta aja, rada jinak ya. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.